Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku. Meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan. Tidak suka kalau kamu bicara kasar dengan Bella. Sebagai laki-laki, kamu harus bisa menghargai perempuan. Seperti yang selama ini kakak kamu lakukan. Raffi, aku minta sama kamu, tolong kamu selesaiin semua janji kamu. Aku butuh uang. Masa sih Bella dipaksa suruh minum alkohol sih? Double kan? Itu hadir lo. Untung si Bella bisa tetap cool dan bisa tegas nolak. Ya kan, Men? Sampai segitunya ya? Yuk! Si, nih, dengar baik-baik. Lu jangan pernah lupa. Lu tuh bukan siapa-siapa kalau tanpa gue. Tanpa gue bawa lu kesini, lu pasti masih jualan sate di pinggir jalan. Raffi! Lu apain, Bella? Lu ngomong apa sih? Gua nggak ngerti. Jangan bohong sama gue, Fi. Apa yang udah lo lakuin sampai Bella bisa nangis? Gue ingetin sama lo ya. Jangan pernah ganggu Bella lagi. Bella itu beda sama cewek-cewek yang pernah lo deketin. Gue nggak mau. Ntar kerjaannya Bella berantakan cuman gara-gara lo. Jangan pernah ikut campur urusan gue. Lu marah-marah sama gue cuman belain cewek kampung itu. Iya, yeah. Gue ingetin sama lu. Jangan pernah lupa dari mana dia berasal. Mereka kok jadi berantem gara-gara aku sih? Tapi aku gak berani untuk misahin mereka. Bisa-bisa aku kena jamret. Ibu Sari. Ibu Sari pasti bisa misahin mereka. Aku yakin banget kalau Ibu Sari masih ada di hotel. Ibu Sari kemana sih? Cuman Ibu Sari yang bisa misahin Pak Jojo dan Pak. Sekali? Alhamdulillah, akhirnya saya bisa ketemu sama ibu. Bu Sari, sekarang ibu bisa tolongin saya kan, Bu? Sekarang ibu ikut sama saya ke lobi, Bu. Soalnya ada yang berantem. Saya rasa cuma ibu yang bisa nyelesain masalah ini. Berantem? Siapa yang berantem? Bu, sekarang lebih baik ibu ikut dengan saya. Walaupun Bella masih muda, tapi dia udah bisa nolong keluarganya. Sementara lo,
Kerjaan lu apa? Lu bisanya cuma hura-hura, foya-foya, dan ngabisin uang keluarga. Hei, Jo! Dengerin nih. Lu jangan pernah muji-muji dia lagi. Dia itu cuman... Cukup, Raffi. Bisa-bisanya kamu melawan Jojo di depan orang banyak. Bikin malu. Coba kamu lihat sekeliling ruangan ini. Eyang ngajak kamu ke sini bukan buat senang-senang dan berantem sama kakak kamu, tapi untuk belajar mengelola bisnis hotel ini. Ikut Eyang. Bella, ayo ikut ke ruangan saya. Pagi, Pak. Pagi, Bu. Kapan kamu mau berubah? Kamu itu udah dewasa. Seharusnya sudah memikirkan masa depan. Bukannya tiap hari senang-senang, main. Eyang minta kamu serius untuk bekerja di hotel ini. Dan sebagai pimpinan, kamu harus mampu menghargai semua karyawan kamu. Eyang perhatikan Bella. Dia itu anaknya baik dan bekerja keras. Kamu harusnya nyontoh dia. Bukannya terus-menerus menjahili dia. Mengerti kamu? Iya, ya. Gara-gara cewek kampung gak tahu diri itu, gue terpaksa dengerin ocehan Eyang. Gue bisa stres kalau setiap hari harus dengerin ceramah dari Eyang. Tunggu aja lu. Sebentar lagi, lu akan terima balasan dari gue. Heh, diam saja. Ngerti? Iya, ya. Bella, omongan Raffi gak usah diambil hati ya. Dia emang suka kasar dan suka semaunya. Mulai sekarang, kamu gak usah dengerin dia lagi. Ternyata Pak Jojo itu orang yang baik banget ya. Dia begitu peduli banget sama aku. Aku bener-bener semakin ngerasa gak enak karena aku udah bohongin dia. Gimana jadinya kalau Pak Jojo tahu kalau Raffi yang nyuruh aku untuk kerja di sini buat menjerat dia? Orang seperti Bella cocok sekali untuk Jojo. Bila cinta tak lagi untukku. Cinta tak lagi untukku. Semua ku tak yakin kau lakukan. Dari ibu pasti ada yang penting. Aku tahu ini penting, tapi aku nggak mungkin lima telepon di sini di depan Pak Jojo. Aku nggak enak sama dia. Dia udah berkali-kali ngingetin aku supaya nggak terima telepon kalau lagi kerja. Bella, ada masalah apa lagi sih? Kamu kelihatannya kayak bingung gitu. Ibu saya nelfon, Pak. Dia nelfon dari rumah sakit. Tapi nggak saya angkat kok, Pak. Karena saya ingat omongan Bapak. Pada saat jam kerja, saya nggak boleh angkat telepon. Ya kan? Bella, gini-gini juga saya punya perasaan. Saya tahu, adik kamu lagi di rumah sakit. Dan itu adalah telepon yang sangat penting. Udah angkat aja. Assalamualaikum. Bella. Ibu cuma mau kasih tahu aja, entuh si Lina udah mau bakalan dioperasi. Sekarang dia lagi dianterin tuh ke ruangan operasi. Bella di sini juga berdoa kok, Bu, supaya Lina operasinya lancar. Ibu juga berdoa ya, Bu ya, supaya apa keinginan kita semua dikabulin sama Allah. Bella benar-benar mencintai adiknya dengan sepenuh hati. Dia juga cewek yang taat beragama. Harusnya Raffi bisa menilai Bella secara positif, seperti gua menilai Bella. Walaupun hotel kita sudah terkenal dan banyak didatangin para pengunjung, tapi kita tidak boleh terlena, Pak, karena persaingan di sini sangat ketat sekali. Jadi, Bapak harus memikirkan promo-promo yang menarik buat perusahaan ini. Eh, lu tuh dari tadi ngoceh aja ya. Udah kayak burung beo, tau gak? Ocehan lu itu lebih ngeboringin daripada ocehan ayang gue.
gimana kalau sekarang mendingan lu pergi, istirahat, makan siang atau ngapain kayak terserah lu deh. Tapi Pak, saya ditugasin sama Bu Sari untuk menjelasin semuanya kepada Bapak. Nanti kalau semua sudah selesai, pasti saya akan istirahat. Ntar dilanjutin lagi setelah makan siang. Oke? Okay? Operasinya baru saja dimulai. Si Bella jadi datang ke sini? Juleha kagak enak nanyanya, Pak. Lagian pan sekarang masih jam kerja. Biarin aja si Bella datangnya pas dia pulang kantor. Iya juga sih. Bapak juga nggak enak kalau maksa Bella datang ke sini, mah. Yang penting pan si Bella udah tahu kalau si Lina lagi dioperasi sekarang. Dia tuh pasti doain supaya operasinya Lina tuh jalannya lancar. Bella anak yang baik. Kita harus bersyukur, Bu. Karena Allah mengirimkan dia untuk kita. Lina sebentar lagi bakal dioperasi. Mudah-mudahan aja operasinya lancar. Aduh, aku pengen banget ada di sana. Aku pengen bisa nemenin Bapak, Ibu. Dan aku juga pengen sambil berdoa bersama untuk kesembuhan Lina. Tapi gimana ya? Ini kan masih jam kerja, mana mungkin aku nungguin di rumah sakit. Ada apa lagi sih, Bel? Gimana kabar adik kamu? Ada kabar yang terbaru nggak? Sebentar lagi Lina bakalan dioperasi. Bella pasti pengen nungguin kakaknya operasi. Tapi dia nggak enak ngomongnya sama gue. Kasian Bella. Bella, kebetulan saya juga mau meeting. Jadi, gimana kalau saya nganter kamu ke rumah sakit Tiara? Saya pasti bakalan lewat rumah sakit itu soalnya. Kelihatannya Jojo dengan Bella sudah akrab. Nggak usah repot-repot, Pak. Terima kasih. Bapak udah kasih izin saya aja. Saya udah seneng banget. Kalau Bapak harus anterin saya yakin pasti itu ngebuang waktu Bapak. Jadi, nggak perlu repot-repot, Pak. Enggak, Bella. Nggak apa-apa. Kamu nggak ngerepotin kok. Saya tahu kondisi kamu. Orang seperti Bella cocok sekali untuk Jojo. Berarti aku harus cari wanita seperti itu. Eh, Ibu. Loh, kamu ngapain di sini? Saya kan suruh kamu jaga Raffi. Maaf, Bu. Barusan saya disuruh istirahat sama Mas Raffi. Saya disuruh keluar. Jadi saya keluar. Keterlaluan. Dasar pemalas ini anak. Mersi lo, ah. Lo gangguin orang tidur aja. Nah, mending sekarang lo pergi deh. Ntar gue bilang sama Eyang kalau gue udah beres belajarnya. Dia tuh nggak tahu kalau budget marketing hotel itu kerebeknya minta ampun. Bangun! Raffi bangun! Eyang! Begini kamu ya, di belakang Eyang. Kamu malah di kantor tidur. Kamu tahu? Heh, kalau kamu kerja di kantor orang, kamu sudah dipecat. Sana cuci muka! Udah sana pergi. Iya, iya. Dasar anak nakal. Eyang tuh emang rese banget sih. Nggak bisa aja ngeliat orang santai. Selalu aja ada gangguannya. Dia tuh nggak tahu apa kerjaan kayak gini tuh ngebosenin banget. Kenapa sih dia aja nggak kerja sendiri? Bella sama Jojo makin akrab aja sih. Itu cewek kampung emang pinter banget ngambil hati semua orang. Mereka mau kemana ya? Gue harus ikutin mereka. Raff! Tunggu ya.
Lu mau kemana? Gua mau ngejar Jojo sama Bella. Gua masih tahu sama Jojo siapa Bella sebenarnya. Kalau Bella itu cuma cewek kampung, nggak berpendidikan. Dan dia itu nggak lebih dari pendidik besar, tau gak lu? Tunggu, Raf. Lu jangan gegabah dulu. Kalau lu bilang soal Bella ke Jojo, bayangin gimana marahnya Jojo ke lu. Lu otak dari semuanya, kan? Itu sama aja buka kedok lu sendiri, tau gak? Sama aja cari mati. Terus gue mesti gimana? Gue diem aja. Gue biarin Bella kayak gini. Hah? Udahlah, Raf. Sekarang lu selesaiin dulu masalah lu dengan Eyang. Pasti Eyang nyariin lu. Ini kan berkas-berkasnya Mas Surya. Kok bisa ketinggalan sih? Ini pasti penting sekali buat dia. Tapi jangan-jangan Mas Surya nggak sadar kalau berkasnya ketinggalan. Ya, konsentrasi ke bola ya. Iya, dan sekarang angkat stick golfnya, hati-hati. Up. Telepon segala. Ganggu aja. Sebaiknya kamu yang terima. Bilang saya sedang rapat penting, tidak bisa diganggu. Halo, selamat siang. Ini siapa ya? Suami saya mana? Saya mau bicara sama dia. Maaf, Bu. Pak Surya-nya lagi ada rapat penting, jadi nggak bisa diganggu sama siapapun. Ya sudah. Terima kasih. Sama-sama. Beres. Sekarang nggak ada satu orang pun yang bisa ganggu kita. Kamu bisa aja. Minum dulu, Mas. Dia jauh lebih muda daripada gue. Tapi udah banyak banget hal yang dia alami di dunia ini. Bila cinta tak lagi untukku. Cinta tak lagi untukku. Misi, Bu. Saya lapar, saya belum makan. Minta uangnya, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Semoga amal sedekah Ibu terima, ya Allah, Bu. Terima kasih, Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Kenapa sih, Pak? Kok Pak Jojo ngeliatin saya kayak gitu? Enggak. Kamu lucu ya. Selama ini kan kamu kerja keras. Kamu banting tulang buat cari uang. Itu aja belum cukup buat menuhin kebutuhan kamu. Tapi kamu udah mau ngasih sedikit uang kamu buat orang lain. Iya. Ini emang cara saya untuk mensyukuri semua nikmat yang telah saya dapati sekarang. Saya bersyukur banget, Pak. Sekarang saya udah mendapatkan ini semua. Dulu saya pernah ngerasain di mana masanya 100 rupiah pun saya nggak punya. Dan nggak ada satu orang pun yang beli satenya Bapak. Sekarang alhamdulillah kehidupan kami jauh lebih baik. Saya bisa pakai baju bagus. Dan kita semua juga bisa makan 3 kali sehari. Dan alhamdulillah juga Lina sekarang bisa berobat, Pak. Saya benar-benar bersyukur banget atas apa yang telah saya dapati sekarang. Allah sudah mencukupkan rezeki bagi saya dan keluarga saya. Makanya, Pak, dengan rasa syukur saya membagikan rezeki saya untuk orang yang membutuhkannya. Dia jauh lebih muda daripada gue. Tapi udah banyak banget hal yang dia alami di dunia ini. Bro, gua nggak bisa diemin dia kayak gini. Gua harus kasih dia pelajaran.
Kalau enggak, lama-lama dia makin ngelunjak dan gak tahu diri. Gue heran sama lo. Bukannya ini ide lo ya? Suruh Bella deket sama Jojo kakak lo, dan setelah deket, lo malah kayak gini. Jangan-jangan lo jealous ya sama dia? Bro, lo tahu kan? Kalau gue benci banget sama cewek kampung gak berpendidikan itu, jadi gak mungkin dong gue jealous sama dia. Benci itu beda-beda tipis dengan cinta. Orang yang pertama kali benci, bisa cinta di akhirnya. Makanya gue saranin sama lo, lo jangan terlalu benci deh sama orang. Ntar lo cinta lagi sama dia. Jangan pernah samain gue sama yang lain. Gue beda. Kalau yang lain terserah. Kalau gue enggak. Yang jelas gue harus ingetin dia, supaya dia gak macem-macem lagi sama gue. Terima kasih, Pak. Bapak udah mau nganter saya ke rumah sakit. Mari. Pak, bagaimana? Kok lama banget ya? Sabar aja. Harus tawakal, harus pasrah, nggak usah tegang. Biasa aja. Itu Lina. Dokter, tunggu bentar dokter. Bagaimana hasil operasi anak kita dokter? Puji Leha, Pak Supri. Alhamdulillah, operasinya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih dokter. Iya dokter, makasih banget ya dokter, terima kasih. Kita tinggal menunggu Lina sadar dari operasinya dan bebas dari pengaruh obat bius. Alhamdulillah. Pak Jojo? Syukurlah kalau Lina baik-baik aja. Senangnya bisa melihat Bella bisa tersenyum seperti ini. Dokter, boleh kita lihat anak kita ya? Iya. Iya, makasih. Ayo Bella, ayo kesana yuk. Iya, Bu. Mari, Pak. Pak Jojo, terima kasih atas semuanya, Pak Jojo. Saya sangat-sangat berterima kasih. Atur nuhun. Terima kasih, Pak Jojo. Terima kasih. Selama ini belum ada yang pernah mengucapkan terima kasih secara benar-benar tulus ke gue. Apapun yang udah gue lakukan, gak ada yang pernah bilang makasih dengan tulus. Tapi ini, padahal gue cuma ngelakuin hal yang kecil. Pak Supri udah berterima kasih sama gue secara tulus. Tuh kan, aku pernah bilang sama kamu, kalau kamu bakalan sembuh. Sekarang kamu sembuh. Bella, Lina kan bisa sembuh juga itu berkat lo, Bel. Makasih ya, Bel. Kalau tidak ada kamu mah belum tentu si Lina bisa dioperasi. Enggak, Bu. Bella rasa Lina bisa sembuh karena Lina punya niat rasa sembuh yang sangat besar. Ya kan, Lin? Dan Allah akan selalu menolong hambanya kalau hambanya selalu ingin berusaha. Keluarga ini benar-benar hebat. Walaupun di situasi yang sesulit apapun, mereka tetap utuh. Mereka tetap saling membantu satu sama lain dan saling menyayangi tanpa pamrih. Keluarga gue benar-benar jauh dari situasi yang kayak gini. Mama selalu nangis sendiri dan menanggung semuanya sendiri. Beruntung banget Bella punya keluarga yang seperti ini. Raffi, mau sampai kapan kamu begini terus? Eyang pusing mikirin kelakuan kamu. Jadi Eyang harus memberi pelajaran sama kamu harus gimana lagi sih? Kalau kamu begini terus, bagaimana kamu bisa ikut mengembangkan hotel kita? Eyang, Eyang tuh marah-marah aja ya. Raffi tuh capek kalau kerja di hotel. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa main, nggak bisa kemana-mana. Kiki aja diusir sama Eyang. Raffi, kamu ini kalau Eyang lagi ngomong tuh dengerin dong. Kamu ini nggak sopan.
Lagi diomongin kok malah ngedumel sendiri. Iya, Ma. Maaf ya, Yang. Yaudah, Raffi mau ke kamar dulu, mau tidur. Capek. HP aku bergetar. Pasti Raffi yang nelfon. Pak, saya mau ke toilet sebentar. Iya. Berani lu ya, nggak mau ngangkat telepon gue. Lihat aja ntar. Pak Supri, kenapa tadi Pak Supri berterima kasih sama saya? Ya, gimana Pak ya, selama ini kan Pak Jojo sudah melakukan banyak kebaikan kepada saya dan keluarga, Pak. Ya, saya tahu mungkin Bapak tidak menyadarinya, tapi memang banyak orang yang tidak menyadari kalau dia sudah melakukan kebaikan. Tapi tidak sedikit, Pak. Sekarang mah orang-orang yang melakukan kebaikan tapi ingin digembar-gemborkan. Mau juga min dalik. Ya, saya mah sangat bersyukur dan berterima kasih sama Bapak. Mau menyempatkan diri pada saat jam kerja seperti ini menemani Bella ke sini. Kebetulan, Pak, Bella sama Lina itu sangat dekat, akrab. Jadi kehadiran Bella itu sangat berarti. Walaupun mungkin Lina tidak bisa melihatnya, saya yakin Lina merasakan kalau dirinya sedang ditemani oleh Bella pada saat dioperasi. Jujur, Pak, saya baru kali ini melihat orang kaya seperti Bapak tidak sombong, tidak malah jadi buta karena kekayaannya. Bapak mau menyempatkan diri untuk hadir di sini memberikan support kepada saya dan keluarga. Subhanallah. Mudah-mudahan banyak orang kaya seperti Bapak, Pak. Insya Allah, Pak, saya, istri saya, dan anak-anak tidak akan pernah melupakan kebaikan Bapak ini. Gue mesti ngapain ya? Supaya Eyang benci sama Bella. Pokoknya Bella nggak boleh deketin keluarga gue. Dia cuma boleh deketin Jojo, titik. Bila cinta tak lagi untukku. Cinta tak lagi untukku. Sekarang lu di mana? Di rumah sakit. Kenapa? Gua nggak mau tahu. Sekarang juga lu ke hotel. Gua udah pesanin kamar buat lu. Soalnya ada beberapa pelajaran yang harus lu selesaiin. Oke? Tadi dia marah-marahin aku dan dia udah bikin aku malu di depan umum. Tapi kenapa sekarang masih ngotot mengajakin aku ya? Maaf ya, Raff. Aku kayak gak bisa deh kesana. Soalnya hari ini aku harus ngejagain adik aku. Lagian juga aku yakin banget pasti Pak Jojo bakalan curiga kalau nanti aku tiba-tiba pergi dari sini. Apa? Jojo di rumah sakit? Iya, ada Pak Jojo. Kenapa? Halo? Makin kurang ajar tuh cewek kampung. Gue belum selesai ngomong, dia udah berani matiin telepon. Kenapa sih gue hari ini sial banget? Gue harus dengerin ceramahan Eyang seharian, dan sekarang cewek kampung itu berani bentak-bentak gue. Kasih, kamu sudah pernah lihat sekretaris Jojo yang baru belum? Belum, Bu. Emangnya kenapa, Bu? Sekretarisnya Jojo yang sekarang, walaupun dari keluarga yang sederhana, dia itu sangat baik. Cantik, taat beragama. Ibu rasa zaman sekarang jarang ada gadis seperti itu. Siapa ya gadis ini? Sepertinya ibu sangat menyukai dia. Kasih, bagaimana kalau suruh Jojo mengundang gadis itu ke rumah kita? Supaya kamu juga bisa mengenal langsung, pasti kamu suka. Seperti pertama kali ibu melihat gadis itu, suka sekali. Waduh, Bu, saya jadi penasaran. Kalau ibu sampai muji dia seperti itu, berarti dia gadis yang sangat spesial. Kamu tahu nggak? Tadi Jojo sama Raffi berantem di kantor. Tapi karena semuanya nggak ada yang berani misahin, gadis itu menghampiriku, minta supaya aku memisahkan Raffi sama Jojo. Karena dia tahu, Raffi sama Jojo paling takut sama aku. Ternyata gadis itu selain baik, pintar lagi. Bu Sari sepertinya sayang sekali sama gadis ini.
Dia bercerita seolah-olah gadis itu adalah cucunya sendiri. Pak Jojo, terima kasih banyak ya Pak. Bapak udah nemenin saya dan nganterin saya ke rumah sakit. Tapi sekarang udah malam banget Pak. Kayaknya lebih baik Bapak istirahat ya Pak. Nanti kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk telepon saya ya. Iya Pak, insya Allah. Ya udah, kalau gitu saya pulang dulu ya. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bilang sama aku. Biar aku yang ngambilin. Aku gak butuh apa-apa kok. Aku cuma pengen kamu duduk di dekat aku. Bel, aku seneng banget. Soalnya, pas aku sadar, aku langsung ngeliat kamu. Lin, aku akan selalu ada di samping kamu. Apapun yang terjadi. Lin, tadi dokter bilang sama aku, kalau operasi kamu sukses, dan kamu bakalan pulang, terus kamu bisa sembuh. Sekarang aku harus bilang sama dokter kalau kamu udah sadar supaya dokter bisa periksa kamu lagi, ya? Syukurlah kamu sudah sadar, Lin. Bella, sekarang saya harus memeriksa kondisi Lina dulu. Sebaiknya sekarang kamu tunggu di luar sebentar ya. Baik, Dok. Aku keluar dulu ya. Bu, Pak, keadaan Lina sekarang udah membaik, Pak. Lina udah sadar, Bu. Sekarang dokter lagi periksa dia. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan Lina cepat sembuh ya. Biar bisa langsung dibawa pulang ke rumah. Bella, ini kalung lu yang lu gadein sama dokter. Lu simpen ya? Enggak, Bu. Biar ibu aja yang megang kalung itu. Karena Bella rasa sampai saat ini orang tua kandung Bella adalah ibu dan bapak. Tapi Bella juga nggak tahu Bu, kalau emang Allah mentakdirkan yang lain, Bella juga nggak tahu harus berbuat apa. Tapi yang jelas sampai kapanpun dan apapun yang terjadi, ibu dan bapak adalah orang tua Bella. Jo, baru pulang. Kamu kemana saja sih? Kamu kelihatannya sedih banget. Kamu ada masalah? Jo, ada apa? Jo, ada apa? Kenapa sih? Jo baru menjenguk saudaranya Bella di rumah sakit. Hari ini Jo belajar banyak dari keluarganya Bella. Jo sadar ya, kalau keluarga adalah segalanya buat kita. Eyang senang sekali mendengarnya. Berarti gadis itu memberikan pengaruh positif untuk kamu. Sekarang kamu terlihat lebih dewasa dan mampu menghargai kehidupan ini. Jo,
Bagaimana kalau Bella diundang ke rumah kita? Biar mamamu juga mengenal dekat. Sial tuh cewek kamu. Sekarang gak cuma Jojo yang suka sama dia. Eyang jadi ikut-ikutan suka sama dia. Gue kan cuma nyuruh dia gak deketin Jojo. Bukan seluruh keluarga gue. Enggak. Ini gak boleh dibiarin. Terlama-lama tuh anak makin melunjak. Mas Surya lagi ngapain ya? Kenapa dari tadi telepon aku gak diangkat? Gak berasa ya. Waktu begitu cepat berlalu. Sampai kita harus berpisah lagi. Sebenarnya aku juga gak mau pisah sama Mas. Tapi besok kita ketemu lagi kan, Mas? Pasti. Pokoknya besok kita ketemu lagi dan kita bersenang-senang. Ya udah, Mas hati-hati ya. Belakangan ini aku merasa Mas Surya semakin jauh dari aku. Sebenarnya ada apa sama Mas Surya? Mama. Ya sayang. Aku belum tidur sih. Mama jangan tidur terlalu malam. Mama harus jaga kesehatan Mama. Ntar kalau Mama sakit gimana? Ada apa sama Jojo? Kenapa tiba-tiba sikapnya berubah begitu? Gue tahu. Eyang pasti bakalan shock kalau tahu soal ini. Raffi, Raffi, lu tuh emang cerdas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Tidur di sini kayak nggak punya kamar aja. Pak Jojo, terima kasih atas semuanya Pak Jojo. Saya sangat-sangat berterima kasih. Atur nuhun. Hari ini gue belajar banyak banget dari Bella dan keluarganya. Mereka memang miskin. Tapi mereka mempunyai semua yang gue gak punya. Entah kenapa, kok perasaan gue jadi tenang banget. Jasnya Mas Surya. Berarti dia udah pulang.
Aku nggak tahu kalau dia pulang. Pagi, Ma. Pagi, sayang. Mama ngapain di sini? Mama kenapa? Gak apa-apa. Kamu udah mau berangkat? Ya udah, Ma. Jo pergi dulu ya. Assalamualaikum. Biasa-biasanya Jojo cium tangan sama bibi aku. Ada apa ya? Yang, ntar anterin Raffi yuk. Mau kemana? Raffi mau pesen perhiasan buat mama. Jadi Raffi mau minta tolong sama Eyang buat pilihin perhiasannya. Yang mau ya? Eyang mau bantuin kamu. Asal kamu janji juga sama Eyang. Kalau kamu mau belajar mengelola hotel kita, gimana? Sip, apa sih yang nggak buat ya? Alhamdulillah, kondisi Lina bisa sembuh dengan cepat. Nanti kalau luka bekas operasinya sembuh, Lina sudah bisa pulang, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Untung kondisi Lina cepat sembuh, Bapak. Makasih, dokter. Aduh. Baik, Bu Julia. Pak Supri, saya tinggal dulu. Enggak. Iya, dokter, ya. Makasih, dokter, ya. Permisi. Pak Jojo? Pak Jojo. Ada apa, Pak? Kok pagi-pagi datang ke sini? Apa ada sesuatu hal yang perlu saya kerjain? Bella, saya mau bicara sama kamu sebentar. Kamu ikut keluar ya. Baik, Pak. Bu, Pak, Bella keluar sebentar ya. Lina, aku keluar dulu ya, Lin. Bella, mama saya pengen ketemu sama kamu. Hah? Mamanya Pak Jojo mau ketemu dengan saya? Ya Allah, saya punya salah apa, Pak? Enggak. Kamu enggak salah kok. Mama saya itu penasaran sama kamu. Dia pengen tahu. Ya, dia pengen ketemu sama kamu karena dia baru dengar cerita dari Eyang. Cerita tentang kamu. Tapi kenapa Mama Pak Jojo penasaran sama saya? Udah, kamu enggak usah khawatir. Mama saya itu orangnya baik. Saya yakin. Orang kayak kamu pasti gampang untuk ngerebut hatinya Mama. Cinta tak lagi untukku. Ternyata si Bella itu materi juga ya, Yang. Masa dikasih kalung sebagus ini dijual lagi? Gimana keadaan Lina anak saya, Dok? Keadaan Lina sudah membaik. Dan Lina besok sudah boleh pulang. Gue mau nanya sama lu nih. Sebenarnya bos lu itu yang punya hotel atau yang bayar lu pura-pura jadi sekretaris? Yang mana tuh? Gue tahu. Lu tuh emang gak ada bagus-bagusnya buat jadi sekretaris. Lu cuman pantas jadi cewek yang buat temenin kakak gua di tempat tidur. Meski hati tak